tapi nggak dikasih begitu. Jetol ini ternyata mengejar Lemon, harus kabur. Damage-nya sangat luar biasa dari Jetol ini, terus membunuh seorang Lemon. Dan Lord pun telah dibunuh oleh Evos. Dan Blast dikeluarkan, siapakah yang akan terkena? Nggak kena siapa-siapa di sini, mencoba untuk mendapatkan seorang AM Jago. AM Jago harus mati di sini, ada Tone Off. Oh, tapi no, nggak bisa survive di sini. Mencoba untuk kembali fight and fight. Hanya tersisa dua orang dari RRQ. Liam, Tuturu, akankah mereka mendapatkan? Gue di sini bukan hal yang baik. Dan kita bisa melihat di sini Ogyo Myoge dikeluarkan dan langsung saja harus mati dari Yos. Nggak pakai lama, terlalu sakit damage dari RRQ. Mars yang mencoba ke depan mengeluarkan minion Yuri dan tapi nggak ada damage yang terfollow up di sini. Evos satu persatu harus tertake down. Emerald masih bisa survive, Aura tapi harus masih. Dan hanya tersisa seorang Just No Limit. Evos akankah mereka melakukan sesuatu dan Blast dikeluarkan tapi akhirnya mengenai dengan Seeker yang dikeluarkan. Dan finally Lord diambil oleh Evos. Evos mencuri Lord dan bahkan membunuh seorang MJ. Tapi di sisi lain Evos sudah harus kehilangan dua orang hero milik mereka. Bahkan tiga, bahkan empat. Evos walaupun mereka mendapatkan Lord, dia nggak bisa menerima damage sebesar itu. Dan Marcia pun sendirian di sini, ada tiga orang dari RRQ langsung saja membunuh seorang. Bisa mencolong Lordnya tapi nggak dikasih begitu. Jetol ini ternyata mengejar Lemon, harus kabur. Damage-nya sangat luar biasa dari Jetol ini, harus membunuh seorang Lemon. Dan Lord pun telah dibunuh oleh Evos. Dan Blast dikeluarkan, siapakah yang akan terkena? Nggak kena siapa-siapa di sini, mencoba untuk mendapatkan seorang AM Jago. AM Jago harus mati di sini, ada Tone Off. Oh, tapi no, nggak bisa survive di sini. Mencoba untuk kembali fight and fight. Hanya tersisa dua orang dari RRQ. Liam, Tuturu, akankah mereka mendapatkan?